Ratusan personil Polres Minahasa diturunkan dalam kegiatan justisi di Desa Raringis Utara, Kecamatan Langon Barat pada Rabu 28 Oktober 2020. Pelaksanaan kegiatan ini sehubungan dengan penghentian kegiatan Festival Kelelonde, di mana pemerintah Kabupaten Minahasa tidak mengizinkan adanya kegiatan tersebut karena diduga akan mengumpulkan massa dan akan terjadi kerumunan. Kegiatan diawali apel yang dipimpin oleh Kapolres Minahasa, AKBP Hens Limoningke SIK MSI, didampingi Wadir Sabara Polda Sulut, AKBP Deni Isutumorang SIK, dan Dim 1302 Minahasa, Letkol Infantri Hebert Andi Amino Sinaga SIP, Kabak Ops Polres Minahasa Kompol Sumidi Esos. Kepada pasukan, Kapolres menyampaikan untuk menjaga jangan sampai terjadi kontradiktif dengan masyarakat dan berharap kegiatan tersebut berjalan kondusif. Menimbulkan kluster COVID-19, sehingga kami melaksanakan operasi justisi. Puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik. Situasi Kamtibmas tetap kondusif. Kami mengucap terima kasih yang sebanyak-banyak. Saat pelaksanaan justisi pencegahan COVID-19 di salah satu wilayah di Desa Raringis, aparat kepolisian bersama Kodim 1302 Minahasa sempat dihentikan oleh masyarakat petani Kelelonde pada saat penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Minahasa, namun situasi dapat terkendali. Kepada masyarakat, Kapolres menyampaikan penertiban tersebut sudah diperintahkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa sesuai dengan peraturan gubernur dan peraturan Bupati Minahasa. Kami berdoa untuk pelaksanaan kegiatan kami pada hari ini. Dalam pelaksanaan kegiatan itu, selesai dengan kondusif dan terkendali. Sintia Boyo, Humas TV Polres Minahasa, melaporkan. Thank you.